Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Akal Channel. Di hari ini kita akan melanjutkan proses pembuatan part-part buat transmisi 4x4 ya. Ini asprisnya, as poros utama transmisi. Nanti kita akan bubut, kita buat untuk gigi dalam ini ya, untuk dibuat gear, as gearnya atau suri gear. Ini ada 10, nanti kita akan bikin memanjang, dan di ujung situ nanti bearing, dan paling ujung lagi itu nanti kita kasih drat sebagai penguncinya. Untuk panjang asprisnya antara body case yang transmisi ke transfer itu sepanjang 15 cm. Ditambah buat bautnya 2 cm jadi 17 cm nantinya. Nah, suri gearnya ini nanti yang akan kita bikin. Karena kalau dipakai yang bawaan transmisi ini suri gearnya terlalu kecil, tidak sesuai dengan gear bawaan transfernya ya. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita bubut, kita lakukan prosesnya. Thank you.
Nah, untuk suri gear bagian dalam ini ada 10 ya, ada 10 biji. Nanti kita akan mal, kita akan rubah asnya ini menjadi suri gear ya. Untuk pembuatan gearnya ini kita pakai cara manual. Kita pakai cara manual. Kita bagi dengan jangka pembagi ini ya. Kita bagi secara teliti dan presisi. Kita buat menjadi 10 surinya. Nah, setelah terbagi menjadi 10, kita tandain, kita gores dengan pisau bubut ini supaya tandanya tidak hilang ya. Jadi nanti sebagai pacuan dan patokan saat kita membuat suri gearnya. Kita buat dengan cara manual ini supaya nanti gampang ditiru dan dicontoh sama orang-orang lain. Nah, ini malnya sudah jadi. Nanti akan ditiru seperti yang aslinya ya. Kita bikin surinya seperti itu. Itu tempat bearing, nanti ngikut, pokoknya ngikutin as bawaan transfernya itu. Nanti kita akan buat pisaunya menyerupai pola kontur dari gear surinya itu, suri gearnya maksudnya ya. Nah, untuk alatnya sendiri kita gunakan bor ya. Sebelumnya kita akan rakit dulu menggunakan ini, alat membuat radius sebenarnya. Jadi kita akan modif lagi untuk kedudukan bor untuk memutar pisaunya nanti. Kita setting dulu.
seperti ini nanti kurang lebihnya ya. Nah, ini udah bisa mutar. Nah, jadi fungsinya alatnya ini yang saya bikin tadi untuk mengikat bornya ke dudukan pahat radius. Tes lagi. Untuk ketinggian pisaunya ini kita harus sejajarkan dengan senter ya, agar surigirnya tidak miring. Nah, kita coba kita hasilnya. Untuk prosesnya saya skip karena prosesnya ini memakan waktu yang cukup lama ya, jadi saya skip, enggak saya videokan, mohon maafnya. Dan ini penampakan jadinya. Mulus, rapi. Ya, asprisnya, asporos utama transmisi PS-nya. Setelah kita buat gigi surinya, suri gearnya masuk tanpa span ya. Nah, ini satunya. Untuk susunannya seperti inilah. Nah, dua gear, terus bearing, dan dikancing dengan mor. Nah, ini barangnya ya, kemarin.
Untuk perakitannya nanti kita menunggu dari mekaniknya untuk membongkar dan merakit part-part yang telah saya bikin ini ya. Kita nunggu mekaniknya. Ini saya kasih gambarannya saja, kurang lebihnya. Jadi nanti asprisnya itu masuk melewatin plandes yang saya bikin kemarin, masuk di transfer. Nah, dan gearnya di situ ya penempatannya nanti. Ya, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan jika bermanfaat, tolong di share ya, agar banyak yang tahu dan paham cara pembuatannya. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.